Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal sedih video yang dimaknai oleh Ali Putih ini buat air mata netizen berjurai. Seperti yang kita ketahui, pelawak Ali Putih baru berpeluang bertemu dengan anak kepada arwah abangnya, Allahyarham Abam, iaitu Syed Osman Hamzah selepas 4 tahun tidak bersua muka. Terbaru, Ali atau nama sebenarnya Syed Ali Mubarak Syed Muhammad Rizwan tampil memaknai satu video yang begitu meruntun hati warga maya di TikTok. Menerusi TikTok, Ali dilihat memaknai video lamanya bersama arwah Abam yang berpelukan selepas menjuarai sebuah program reality lawak terbitan stesen televisyen swasta kira-kira 4 tahun yang lalu. Menurut Ali, momen tersebut merupakan pelukan kali terakhir bersama arwah abangnya sebelum meninggal dunia. Selepas 4 tahun berdepan dengan konflik bersama Balu kepada arwah Abam, Ali kemudiannya berkongsi video dirinya memeluk erat anak saudaranya dalam keadaan yang penuh sebab. 2019 yang lalu inilah kali terakhir kita berpelukan dan hari ini 2024 kali pertama aku memeluk anakmu abang. Serasa seperti memelukmu abang, sesungguhnya aku rindu, teramat rindu akan kamu. Hantaran tersebut turut mendapat perhatian warga maya yang rata-ratanya sebab melihat momen yang dikongsikan Ali. Menjengah keruangan komen, rata-rata netizen mendoakan agar dipermudahkan segala urusan keluarga Ali dan Hidayah. Dah habis tengok semua? Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.